Ketika sahabat Nabi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa yang paling mulia? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "As-salatu ala waqtiha." Yang pertama, salat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Karena kalau bicara sholat jadi ingat sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina, dosa yang lebih buruk daripada merampok dan memperkosa, itu dosa meninggalkan sholat. Jangan main-main. Orang tua kadangkala beranggapan anaknya baik karena tidak minum, tidak narkoba, alhamdulillah baik anaknya. Tapi kalau anaknya tidak sholat, apa gunanya dia jadi orang baik? Haknya Allah tidak dia beri. As-salatu ala waqtiha, itu amalan yang paling mulia. Qultu thumma ay, setelah itu apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini amalan yang paling mulia. Kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah.